Kejuaraan Nasional Atletik PPLP, PPLPD, dan SKO 2024 menjadi salah satu ajang yang sangat dinanti oleh para atletik, atlet di tanah air, termasuk Patri, atlet asal Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, ia berlaga di nomor pertandingan lari 2000 meter steeplechase dan lari 3000 meter mewakili PPLP NTT. Sebelumnya ia juga telah sempat bertanding di ajang Kejurnas 2020 pada U18, U20 dan senior. Selain itu ia juga pernah berlaga di Popnas dengan nomor pertandingan lari 3000 meter dan 5000 meter. Latihannya itu bagus, banyak latihannya setiap hari sama pelatih dilatih. Senin sampai Selasanya, ini Rabunya latihan, terus sorenya res, sampai Kamisnya lanjut sampai hari Sabtu pagi. Selain Patri, Angel yang berasal dari provinsi yang sama juga turut berlaga pada nomor lari 2000 meter steeplechase dan lari 1500 meter. Laga Kejurnas 2024 ini menjadi ajang pertama yang ia ikuti di tingkat nasional. Selama ini juga baru kecilnya baru juga. Jadi selama ini di PPLP, di NTT juga baru 6 bulan. 8 dan ini ya. Ya persiapannya 8 bulan soalnya baru juga. Jadi baru pusat SMA juga. Baik Patri maupun Angel, keduanya sudah sama-sama memiliki target masing-masing setelah ini, di mana mereka akan melanjutkan ke kejuaraan lainnya seperti Popnas dan Maraton. Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan.